Masih terkait permasalahan angkutan batu bara, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto meminta pemerintah Provinsi Jambi untuk segera melakukan 3 langkah taktis menyikapi berbagai protes masyarakat terkait permasalahan angkutan batu bara yang tak kunjung selesai. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, meminta pemerintah Provinsi Jambi, dalam hal ini Gubernur Jambi, untuk segera melakukan 3 langkah taktis menyikapi berbagai protes masyarakat terkait permasalahan angkutan batu bara. 3 langkah tersebut adalah pemberhentian sementara operasi truk batu bara, pengawasan tonase truk batu bara, dan agar pembangunan jalan khusus atau batu bara diselesaikan tepat waktu. Di sisi lain, Edi berharap perusahaan batubara dapat tertib dalam menjalankan aturan dan menyampaikan kepada pihak transporter untuk disiplin dengan jumlah tonase muatan yang telah diatur dan ditetapkan. Edi juga menyampaikan bahwa dirinya sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari BPJN atau Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, sampai Dinas PUPR Provinsi Jambi untuk mempertanyakan penyebab timbulnya permasalahan angkutan batubara baru-baru ini. Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi ini meminta agar pembangunan jalan khusus batubara dapat diselesaikan tepat waktu. Makanya inflasi mungkin salah satu terjadi karena efek batubara. Ya, saya minta betul Pak Gubernur berkoordinasi dengan Kementerian SDM untuk mengambil tindakan cepat, hentikan dulu sementara sambil perbaikan jalan itu selesai. Saya minta juga BPJN melakukan cara-cara yang extraordinary, yang cepat. Bukan hanya 3 ruas jalan itu dibaiki, yang jalan-jalan yang memang berpotensi untuk aspata, untuk apa itu kendaraan guling, ini juga disisir. Bapak ada waktu 3 hari. Edi menambahkan jika angkutan batubara berhenti operasi sementara, maka BPJN bisa fokus menyelesaikan pembangunan jalan dengan cepat. Rian Cencen, JEK TV, melaporkan.